Hanya saja, untuk orang awam memang tidak mudah untuk memahami dengan sangat singkat. Saya akan berusaha untuk menjelaskan kepada Anda dengan waktu yang sangat singkat bagaimana Anda bisa memahami bisnis model kanvas. Bismillahirrahmanirrahim, apakah Anda sering mendengar istilah yang sebenarnya bisnis model kanvas, atau mungkin dengan bahasa yang lain adalah Business Model Generation. Business Model Generation adalah suatu buku karangan Alexander Osterwaldo dan kawan-kawan. Yang kawan-kawannya ini bisa dikatakan adalah para dokter dan profesor dalam bidang manajemen. Menurut saya buku ini adalah buku yang terbaik 10 tahun terakhir ini. Hanya saja untuk orang awam memang tidak mudah untuk memahami dengan sangat singkat. Saya akan berusaha untuk menjelaskan kepada Anda dengan waktu yang sangat singkat bagaimana Anda bisa memahami bisnis model kanvas. Saya akan menggunakan pendekatan satu model yang disebut dengan namanya input output analysis. Buat saya input output analysis adalah induknya framework. Bisa digunakan tidak hanya untuk bisnis saja, bahkan saya sendiri yang lulusan teknik elektro mendapatkan input output analysis ini justru dari sekolah saya atau dari kampus saya. Oke, okay, saya jelasin dulu apa itu output analisis itu. Input output analisis pada dasarnya ada yang disebut namanya input, proses, dan output. Kalau kita memahami bisnis, sering kita mendengar istilah juga hulu ke hilir. Paling sebelah kanan adalah hilir, yang sebelah kiri adalah hulu. Dari hulu kita mengenal yang namanya supplier, kontraktor ataupun petani, penambang. Di tengahnya ada yang disebut dengan perusahaan, yaitu perusahaan kita. Apakah perusahaan kita ini berbentuk manajemen yang perdagangan atau brand owner atau mungkin juga bisa jadi adalah terjadi proses produksi di dalam perusahaan kita. Dan yang paling ujung adalah konsumen. Duit ngalir dari kanan ke kiri. Penjualan kemudian masuk ke dalam perusahaan, keluar dalam bentuk operasional cost, dan pembayaran-pembayaran ke tempat supplier. Selisih dari pemasukan dikurangi pengeluaran adalah keuntungan atau bisa juga kerugian, atau yang disebut namanya laba rugi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan korelasi bisnis model canvas dengan input-output analisis. Kita akan mulai dari permintaan pasar atau kebutuhan konsumen. Siapa yang sungguhnya target pasar Anda? Disebut juga sebagai namanya customer segment. Apa yang mereka butuhkan? Masalah apa yang akan Anda selesaikan, dan apa keunggulan atau perbedaan produk Anda atau jasa Anda dibandingkan kompetitor Anda sehingga menghasilkan suatu output produk yang punya diferensiasi yang kuat, atau istilahnya adalah value? proposition. Sekarang kita sudah punya dua nih, customer segment dengan value proposition. Bisnis bisa dimulai dalam waktu yang skala kecil dengan mendeliver value proposition tersebut ke tempat customer. Tapi pada saat Anda akan melebarkan bisnis Anda, Anda membutuhkan sauran distribusi. Nah itulah yang disebut namanya distribution channel. Setelah Anda mendistribusikan produk Anda ke tempat titik-titik yang terjangkau oleh pelanggan Anda, sekarang permasalahannya adalah bagaimana caranya menarik mereka untuk mengetahui bahwa produk kita itu ada di pasaran. Di sini dibutuhkan yang disebut namanya kampanye atau yang disebut promosi. Hanya saja business model kanvas ini tidak hanya dibuat untuk kepentingan bisnis komersial saja, juga bisa jadi untuk organisasi-organisasi yang mungkin non profit atau sering disebut juga social business enterprise. Maka dari itu saya melihat mereka cukup bijak menggunakan kata-kata bukan channel promotion tapi menggunakan kata-kata customer relationship. Selanjutnya, untuk menghasilkan value proposition yang sudah Anda siapkan tadi itu dibutuhkan suatu proses dalam internal perusahaan atau mungkin juga nanti inter-eksternal di perusahaan. Dalam internal perusahaan disebut namanya key activities atau aktivitas perusahaan. Untuk mendukung aktivitas perusahaan ini dibutuhkan resources. Sumber daya, baik sumber daya manusia atau sumber daya mesin, ini disebut dengan key resources. Ada proses-proses yang tak dapat dilakukan dalam internal perusahaan, bisa dikarenakan alasan perampingan atau mengurangi, meminimalisir risiko ataupun juga untuk tetap fokus ke dalam kompetensi inti dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu proses itu dilempar ke luar atau yang disebut dengan namanya key partnership. Baik itu bentuknya adalah supply, supplier, mungkin juga bentuknya kontraktor atau bentuknya outsourcing. Gimana? Sudah dapat gambaran kan ya? Sekarang sekarang kita lanjutkan. Penjualan dari produk atau jasa Anda itu menghasilkan apa yang disebut namanya omset sales revenue atau istilahnya adalah revenue stream. Sedangkan segala biaya yang dikeluarkan baik biaya untuk menghasilkan produk atau jasa, biaya aktivitas perusahaan, pembayaran ke key partner disebut juga sebagai cost structure atau struktur biaya. Biaya internal perusahaan bisa dibagi menjadi dua. Yang sifatnya tetap disebut dengan namanya fixed cost. Dan yang tidak tetap disebut dengan namanya variable cost. Oke, sekarang Anda bisa melihat kan bahwa ada korelasi antara induk dari framework yang disebut input output analysis dengan bisnis model canvas. Mudah-mudahan Anda bisa memahami bisnis model kanvas setelah menonton materi saya ini. Kalau belum paham, kurang sekali lagi aja. Insya Allah paham. Mudah-mudahan paham.